Menjelang Idul Adha, para penjual hewan kurban memberikan berbagai pelayanan yang maksimal agar terus menarik pembeli. Salah satunya adalah Gria Farm, agen hewan kurban di Kota Serang. Gria Farm memberikan banyak bonus bagi warga yang membeli hewan kurban. Ada 3 kandang Gria Farm yakni wilayah Palima, Baros, dan Banjarsari. Sementara bagi yang membeli 3 ekor sapi kurban akan mendapat 1 ekor kambing, sedangkan yang membeli 7 ekor sapi akan mendapat tambahan gratis jasa jaga. Syahlani, pengelola Gria Farm saat ditemui di kandangnya mengatakan pihaknya juga memberikan gratis ongkos pengiriman untuk wilayah area Banten. Syahlani juga menambahkan kondisi pandemi COVID tidak banyak berpengaruh terhadap penjualan Gria Farm. Penjualan diakui berkurang, tetapi tidak drastis. Terlebih saat ini pemerintah telah melakukan banyak terobosan dalam menangani COVID-19. Kita lagi cek harga sapi stok di kandang Gria Farm, Palima, Kota Serang. Ini stok-stok kita ada bermacam-macam jenis sapi, ada limousin, ada jenis pegon, ada jenis Bali. Ada semua jenis sapi ada di sini, ada jenis sapi Jawa juga ada. Mulai dari harga terendah sampai tertinggi. Ini yang paling besar-besar itu. Bobot sekitar 6 kintal sampai 6 lebih ada. Dan ini udah sebagian sudah terjual, tinggal bagian. Ini yang hasil pengemukan sendiri ya. Dengan program, ada program 10 bulan, ada program 6 bulan, dan ada program 4 bulan. Jadi kita dibagi 3 program pengemukannya. Untuk pengiriman, paling terjauh itu di daerah Jakarta sampai Bekasi. Untuk yang terdekat ya, untuk Kota Serang, sekitar Kota Serang. COVID ini ngaruh dikit lah, ngaruh dikit terutama di Kerbau ya. Kalau di Kerbau kan biasanya di Serang itu lokal itu sekolah-sekolah dan yayasan. Sementara untuk saat ini kan sekolah diliburkan, jadi otomatis ngaruhnya di situ. Tapi untuk sapi kan dia di perumahan-perumahan insya Allah tidak ngaruh. Yang ngaruh di Kerbau aja, kalau Kerbau ya. Karena sekolah-sekolah libur, sekolah, pesantren-pesantren, itu ngaruhnya di situ. Sapi kurban di Gria Farm bervariasi, mulai dari bobot 300 kg hingga 800 kg. Harga yang ditawarkan juga beragam, mulai dari 17,5 juta per ekor hingga 50 juta rupiah. Jenis sapinya juga bermacam-macam, ada limousin, simental, pegon, kupang, bali, berangus, dan lain-lain. Pembeli juga bisa datang memilih ke kandangnya langsung. Sini sapinya gede-gede, jadi banyak pilihan juga gitu. Harganya juga terjangkau gitu. Masih saya mau beli sapi. Harga sih mungkin kayak tahun kemarin ya, nggak begitu jauh juga harga, kalau masalah harga. Kemarin saya juga ngambil dari sini gitu. Selain sapi, Gria Farm juga menyediakan hewan kurban, kerbau, dan kambing. Untuk kambing harganya mulai dari 2,3 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Pengelola Gria Farm juga memberikan jasa perawatan hewan kurban yang sudah dibeli. Hewan yang sudah dibeli bisa dititipkan dulu di kandang hingga waktu penyembelihan tiba. Busro dan Bahroji melaporkan untuk Sultan TV.